Kabil Ambak Muhammad Fatil cipta sejarah ikuin pertama Malaysia layak ke Sukan Olimpik apabila mendapat tawaran Persekutuan Ekuestrian Antarabangsa FEI beraksi di Tokyo. Keputusan itu dibuat selepas beberapa ikuin negara lain menarik diri. Di sebelah itu, realitinya, Kabil memaklumkan beliau sudah menjual kuda Kalisha dan hampir menjual kuda simpanannya. Dua minggu lebih saja lagi. You ada di Singapura minggu sekarang. Kuda you ada di? Di Denmark. Okey, dan macam mana you nak ke Denmark sesuaikan dengan perubahan waktu dan cuaca dan compete? Adakah you rasa sempat dalam tempoh lebih kurang 2 minggu ni? It's quite a challenge lah. It's a two challenge. It's not impossible, tapi it's very a difficult thing because of the current kita dalam current world situation with the pandemic, the movement restriction also agak susah untuk saya terus hanya terus ke Denmark. Saya perlu dapat kebenaran untuk masuk ke Denmark pun. Jadi ini yang mungkin mengambil masa. Bagaimana dengan kuda? Last year Kabil dah jual Kalisha. Untuk dressage, Kabil akan guna kuda apa? Kalisha lah kuda jumping. Ini kuda de la show. So saya planning saya kos tak ada notice, so saya ingin nak jual juga de la show, tapi oleh kerana pandemik ini agak sukar untuk kuda bergerak, jadi saya masih simpan lah. So tak tahu yang tu satu blessing or ni, tapi untuk dapat berita ini adalah berita yang agak gembira. Okay, bagi saya. Kabil nak jual de la show sebenarnya. Bagaimana dengan condition de la show sekarang di Denmark? Conditionnya dia agak dalam condition yang bagus, baik. Dia pun telah bertanding beberapa pertandingan dengan saya punya pelatih. So dari segi condition dia masih okey, hanya oleh kesukaan masa condition saya pun harus perlu because ini satu bukan satu kejutan also bagi saya, pasal saya tidak diberitahu, only today diberitahu saya layak. Jadi banyak perkara yang saya harus prepare lah. Jadi good luck Kabil, good luck untuk preparation, good luck juga untuk kuda anda. Kita harapkan segalanya berjalan lancar dalam tempoh lebih kurang 2 minggu lagi untuk membuktikan bahawa anda dan kuda ready untuk mencabar Olimpik Tokyo. Good luck. Okay. Terima kasih Kabil. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih.